Saya keliling daerah, Pak Anu, Pak Kiai Toha. Sini aman, sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada lo yang berubah. Menteri Perdagangan sekaligus Ketua DPT BIN, Zulkifli Hasan sedang menjadi sorotan publik lantaran dinilai menistakan agama. Beredar video Zulkifli Hasan atau Zulhas yang melontarkan guyonan soal gerakan sholat saat tahiyat dengan mengangkat dua jari. Dalam guyonan itu, Zulhas menyebut orang yang sedang beribadah melakukan gerakan tahiyat mengangkat dua jari lantaran cinta dengan Prabowo Subianto. Saya keliling daerah, Pak Anu, Pak Kiai Toha. Sini aman, sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib, baca Al-Fatihah, walad dolin. Ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem sekarang. Ada, Pak, sekarang diem. Loh, kok nggak ada? Ada yang diem sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir, Pak Yai, kan gini, Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Banyak gini. Itu, Pak, teman-teman begitu, Pak. Saking apa itu ya. Gitu. Ya, Pak Yai, ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.